Oke, teman-teman, jumpa lagi bersama channel Apot Perjuangan. Shalom dan Assalamualaikum. Nah, teman-teman, jadi saya hari ini mengganti memindahkan bibit daun seledri, teman-teman. Yang awalnya saya nanamnya di tanah, saya pindahkan ke polybed. Nah, kemarin saya nanamnya di polybed itu pertumbuhannya kurang bagus, teman-teman. Tidak mau naik atau pertumbuhannya lama sekali, teman-teman. Jadi saya berinisiatif membeli polybed dan memindahkannya ke dalam polybed. Nah, ini sudah pada naik, teman-teman. Awalnya saya menanam itu 170 pokok. Setelah saya memindahkan ke polybed, berkurang menjadi 80 pokok, teman-teman. Karena yang saya karena di daerah sini sangat panas, teman-teman, dan tanah di sini tidak mendukung, kering tanahnya, teman-teman. Jadi saya harus memindahkan ke polybed. Nah, ini sudah langsung pada naik, teman-teman. Jadi harga daun seledri itu sungguh luar biasa, kayaknya, teman-teman. Yang kemarin saya bilang sempat saya beli di tempat penjual sayur itu harganya dihargai 1000 per tangkai. Jadi saya belinya satu ikat itu ada lima tangkai atau 5 batang. Jadi harganya 5000 5 tangkai. Nah, jadi saya berinisiatif menanam daun seledri juga, teman-teman. Langsung naik. Nah, di sini ada 80 pokok dan saya ada menanam di tanah, tapi nggak banyak, teman-teman. Kemarin tanahnya saya campur sama tanah bakaran, teman-teman. Nah, ini dia bagus, teman-teman, tentunya. Wes. Ini sudah sekitar sebulanan, teman-teman. Dari nyemai belum 2 bulan, sebulan. Mungkin ada sekitar seminggu atau dua minggu. Nah, jadi daun seledri saya yang di polybed ada sekitar 86 pokok. Nah, di sini juga kemarin saya menanam cabai tapi tidak bagus tumbuhnya, teman-teman. Jadi saya menggantinya dengan menebar bibit kangkung. Ini ada 200 gram yang saya tabur, teman-teman. Dan besok rencana kita mau panen kangkung. Nah, ini dia, teman-teman, sayur kangkungnya. Puji Tuhan, dia bisa tumbuh dengan baik, teman-teman. Wow. Ini saya hamburnya kayak 100 graman aja, teman-teman, per bedeng. Karena sebelum-sebelumnya saya hamburnya itu padat sekali. Ini sudah sekitar 20 hari, teman-teman. Jadi besok sudah 21 hari. Wah, terasa, teman-teman. Jadi besok kita langsung dapat orderan kayaknya 10 kalau 20 ikat, teman-teman. Dan di sebelah sini sudah berumur sekitar 2 mingguan. Yang kemarin kita gagal, teman-teman, karena kurang pupuk. Semoga yang ini bisa panen dengan baik, teman-teman. Nah, di sini juga saya habis mengelola satu bedengan, teman-teman. Dan saya membuat bedengan itu di samping-samping bedengan saya kasih kayu, teman-teman, rencana. Jadi pada saat pengolahan dia tidak susah, teman-teman. Pencangkulnya hanya digaruk-garuk. Dan rumput juga sedikit kurang, teman-teman. Karena yang
tidak bagus tuh rumput yang tumbuh di samping bedengan, teman-teman. Ini barusan saya garap tadi. Di sini juga kita hampir gagal total, teman-teman, karena tumbuhnya kangkung tidak bagus. Di sini mungkin hanya ada 50 ikat di 3 bedeng besar ini. Kalau dari rugi mungkin kembali modal, teman-teman, dari 50 ikat itu kembali modal dan untung sedikit, lumayan lah, tidak rugi, teman-teman ya. Jadi saya rencana berinisiatif memasang papan di samping bedengan, sama yang seperti di situ, teman-teman, yang 3 bedeng itu saya menggunakan bambu. Karena bambu di sini tidak ada, saya menggunakan papan. Papan ini papan buat packingan buah, jadi saya ambil dan saya pasang di sini, teman-teman. Dan di sini ada yang dulu kita tanam ubi daun talas, teman-teman. Ubi daun talas sudah pada naik, teman-teman ya. Nah, ini subur. Saya menggunakan pupuk ulat Hong Kong. Oke lah, teman-teman. Jadi ada 3 bedengan yang kita mau kerjakan. Mungkin ini sekitar semingguan, karena kita membuat buatkan papan di tiap bedengan, pasangi papan, teman-teman. Oke, terima kasih, teman-teman. Terima kasih buat supportnya selalu, teman-teman ya. Salam perjuangan dari Kaltara. Tetap semangat. Shalom dan wassalamualaikum. Bye.